Aku paham. Mau sekarang atau besok-besok? Situasi kayak gini bakal tetap harus dilewati. Aku sendiri sudah mempersiapkan diriku untuk dapat bertahan kuat dalam kondisi kayak gini. Tapi nyatanya perasaan-perasaan dulu itu muncul lagi. Perasaan disakiti, perasaan memiliki, perasaan-perasaan yang harus aku melepas saat itu. Jadi, seolah-olah situasi yang dulu itu balik lagi. Di mana aku sedang harus menyiapkan diri aku buat melepas dia. Ya, dengan cara membuat keributan-keributan. Hingga akhirnya dia lelah dan kita udahan. Semuanya sebenarnya bukan aku yang pengen. Tapi takdir kita emang hanya bertemu dan didewasakan dalam suatu hubungan itu. Kemudian harus rela melepaskan karena emang gak ada restu orang tua. Demi kebaikan. Ya, mau dikuatkan bagaimanapun, aku tahu aku akan tetap sakit.